Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kamera ni goyang sikit nak setting. Okey, sekarang ni kita akan buat review pasal apa bang? Apa tu? Orang panggil apa tu? Yang rumah ni apa? Kampung. Ini orang panggil rumah kampung adalah diorama. Okey, kita akan bagi penjelasan sikitlah pasal diorama. Okey, Adam suka ke pasal diorama? Adam sekarang umur berapa eh? Bagi dah tahu kawan-kawan. Berapa? 9. Adam dah ajar? 2. Dah berapa? 2 tambah 1 berapa? 4. Habis berapa tu? 3. Dah ajar. Okay. Dah ajar berapa? 3 tambah 3 berapa? Pak El mana nak belajar? Pak El masih tadika. Pak El tadika baru 6 tahun. Nanti tahun depan Pak El nanti masuk darjah 2. Udah, tak ada jauhnya dengan Pak El ni. Okey, sekarang ni kita ada kat sini Adam Nafis, abang sulung. Dan ni Adam dan Pak El. Anak nombor 2. Sekarang ni boleh tak bang terangkan sikit pasal diorama ni? Okey, apa penting kan kita tengok semua. Jadi ni rumah kampung yang dibuat oleh saya lah. Jadi saya berhafiz bina berhafiz anak belum ada keluarga lagi dan ayah saya juga pun pemindahan ke sini. Ayah saya lebih kepada pada musik. Dan saya pula ni pula suka kepada semua seni. Dari segi art ke apa ke, melukis ke, buat diorama. Diorama ni pun saya baru belajar dah. Tak silap saya pada awal tahun 2019 saya try cuba. Buat masa ni dah macam-macam, ada dalam 3, 4 atau 5 diorama saya buat lah. Tapi tak ada lah orang kata cantik seperti orang yang dah mahir-mahir. Saya pun masih still belajar. Masih tak boleh sombong. Okey, anak saya pun ni nama ini siap ada kereta ni. Okey, sempit kan tak boleh jalan situ Pak El. Tengok, okey, kat sini kita pakaikan apa, tanah yang betul. Biasa dia ada tanah yang orang pakai di rumah lah, tapi saya semua gunakan material yang pakai untuk buat diorama ni daripada alam semula lah. Okey, contoh rumah ni saya buat menggunakan apa? Menggunakan batang aiskrim. Batang aiskrim tu senang je. Senang. Batang aiskrim tu senang je. Tinggal kita pergi kedai RM2 dan cari. Biasanya batang aiskrim tu belilah dari RM2 tu, dalam tu ada dalam 100 piece. Okey, yang macam batang paga-paga ni saya pakai pencukil gigi dengan batang mancis. Ini tak habis lagi buat ni. Dah terbuka line lama ni. Saya buat ni. Okey. Yang ni pokok ni, contoh yang rumput ni saya buat menggunakan span. Span cuci pinggan tu. Saya blender. Untuk gimik lepas tu masuk dalam blender. Blender lepas tu. Lepas tu blender tu kita lekatkan dekat polystyrene. Bentuk dia nak buat macam mana. Lepas dah lekatkan, barulah kita spray. Spray ni kita boleh cari kat kedai DIY. Spray dia, dia ada tulis kat situ green. Entah lah, tapi untuk warna pokok lah. Jadi tak warna pokok tu tak. Tinggal kacak-kacak sikit lah. Okay, Adam suka dengan Hot Wheels ni? Okay, dengan Hot Wheels ni diorang. Okay, Pak E suka ke? Suka. Cepat kejap sikit. Itu kereta tu letaklah kat rumah ni, nak tengok. Tengoklah. Tengok tu Hot Wheels. Okay, yang ni adalah kereta ni untuk sesuai untuk diorama ni, saiz dia. Okay, kita boleh tengok kat sini saya pusingkan diorama ni, nampak ada beberapa rumah rumah. Okay, ini kita boleh tengok store dia.
So dia tak siap lagi. Dengan seperti saya cakap tadi lah, rumah ni, diorama ni bukan live sebenarnya. Saya dah lama dah tak buat. Boleh kat sini tengok kat dalam ni. Dia ada batu-batu. Nanti kat sini pula kita boleh tengok. Banyaklah tak siap saya buat benda ni sebab terbengkalai banyak lama sangat. Okey, boleh tengok kat atas ni bumbung. Tengok kat bumbung ni. Boleh tengok, rasa tak nampak kot. Macam ni. Ni. Lepas tu rumah ni juga sesuai untuk kereta ni. Cepat tercapai kereta tu, kita tengok. Okey tak? Okay. Kat sini banyak juga boleh tengok ke belajar buat diorama kat dalam Facebook lah. Saya pun banyak bertanya-tanya kat pada hotel-hotel yang buat diorama. Contoh kat dalam diorama ni nama Cik Man, Pok Mu, Doktor, apa lagi saya pun dah lupa. Lepas tu dengan lagi seorang pembuat diorama yang saya kenal, Umi Kalsu. Banyak juga saya belajar kat mereka lah. Kadang-kadang kalau kita tak tahu, saya tanya mereka lah. Tapi mereka kebanyakannya beli barang untuk buat diorama kat friend. Tapi saya ni, orang kata buat melalui guna macam barang-barang yang apa yang boleh saya buat, saya buat lah. Nak beli barang-barang kat friend tu mahal sedikit lah, kena ada modal yang banyak lah. Biasanya kalau orang yang keluarkan modal banyak ni, biasanya orang kata dia minat, memang minat tak sok. Yang saya ni sekadar minat untuk belajar. Bila saya dah belajar, saya dah tahu cara nak buat. Saya takkan buang ilmu tu, saya simpan. Saya tahu satu masa nanti saya nak belajar juga buat. Ini tingkapnya di pintu. Okey, sampai kat sini saja saya terangkan pasal diorama. Next time saya akan buat diorama daripada start mula buat sehingga siap. Tapi bukannya dalam satu video lah, dia ada part-part, berapa part lah. Tunjukkan video yang akan datang di diorama ya semua. Lagi satu, jangan lupa subscribe. Cakap subscribe, like, share, komen dan tekan butang notification supaya semua kawan-kawan tak tertinggal dengan video yang baru di-upload oleh Adam. Okey, selamat malam dan assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Pak E, bye-bye. Adam, bye-bye. Bye. Pak E, bye. Kenapa jadi? Bye. Bapa, kenapa?